Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channelnya Jawara Kidul 22. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan memberitahukan bahwa Mori saya sudah beli. Jadi sudah dapat beli yang baru. Nah, kemarin saya beli sama teman saya atau dulur saya. Nah, jadi saya sudah siap berangkat. Ntar malam kita berangkat. Tapi kemarin ada tragedi atau kejadian yang dia sangat lucu lah, karena dulur saya itu jatuh dari motor sampai helmnya pecah tuh, sampai diambil sama ibu-ibu. Dan kasihan sekali teman saya tuh, sampai yes ngono kuwi. Jadi buat dulur-dulur yang pengen tahu kejadiannya, karena kejadian itu saya videoin dan saya ambil videonya ya. Nah, tapi ini sangat yes bikin ketawa lah, lucu. Udah jatuh lucu lagi ya. Nah, jadi buat dulur-dulur yang mau lihat videonya, tapi jangan lupa sebelum lanjut ke video kita like dulu. Jangan lupa jangan like dulu maksudnya ya. Atau subscribe, di subscribe ya. Subscribe. Nah, gimana dulur-dulur videonya? Lucu bukan? Nah, jadi buat dulur-dulur yang mau mengadakan perayaan satu abad PSHT, ya saya cuma bisa berdoa dari rumah, karena kalau ditinggal rumah ntar digondol tikus ya. Dan perjalanan ke Madiun itu sangat jauh ya. Jadi salam buat mas-masku semua yang ada di pusat Madiun, dan mas-masku yang ada di luar Madiun, dan juga para mas-masku warga-warga persaudaraan Setiati Trate. Selamat merayakan satu abad PSHT yang ke-100, dan semoga PSHT terus berkembang jaya selalu dan sehat bagi jenengan-jenengan, kangmas-kangmas semua yang pengembang-pengembang di PSHT. Dan terima kasih juga yang buat jenengan-jenengan yang sudah like dan sudah subscribe di channelnya Jawara Kidul 22. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSHT, jaya selalu. Terima kasih.